Jenis-jenis tes HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang sangat berbahaya sebab dapat merusak tubuh kita sendiri. Mendeteksinya lebih awal dapat mengurangi penularan serta meningkatkan keefektivitas pengobatannya. Ini dia jenis-jenis tes identifikasi HIV. Tes antibody. Antibody adalah protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respon terhadap kehadiran zat asing seperti virus. Protein ini dapat ditemukan di dalam darah, urin, atau air liur. Tes kombinasi. Jenis tes ini merupakan perpaduan antara tes antibody dengan tes antigen. Tes jenis ini dapat dilakukan untuk mendeteksi HIV yang baru menginjak sekitar 2 hingga 6 minggu. Tes serologi. Tes serologi ada 3 jenis. Tes darah cepat, tes ELISA, dan tes Western Blot. Tes PCR. Tes PCR dilakukan untuk mendeteksi materi genetik RNA dan DNA. Meskipun sistem kekebalan tubuh belum memproduksi antibodi virus, tes ini dapat mendeteksi adanya infeksi HIV sehingga sangat akurat. Itu tadi jenis-jenis tes untuk mengidentifikasi HIV. Karena identifikasi atau deteksi virus HIV dianjurkan sejak dini dan harus dilakukan secara berkala, salah satu cara yang bisa kita lakukan yakni melakukan tes menggunakan alat aler HIV combo. Kamu bisa membeli alat ini atau alat-alat kesehatan lainnya di Chef Unika Indonesia atau kunjungi website chef.co.id.